Nah, lu beri pamit semua. Oke. Nanti makan dulu ya. Nyes, pokoknya Pak Nyes sih. Dan gak gerok-gerok tadi. Yeah.
diaduk-aduk sampai harum, sampai bawangnya keluar. Pakai nasi tok aja udah cukup, mantap. Harum dan kayu. Oh, racun, rasa halus. Udah masak nih lur, nih tinggal makan sama pakai nasi putih aja udah mantul banget ini. Sambal pepi cumi ala Mami Krisga. Mantap. Ambil nasinya dulu, nasi putih makan sama ini aja udah cukup. Ini sambal pepi cuminya sudah jadi. Tinggal makan saja pakai nasi putih, mantap. Sudah siap nih dulur-dulur, ini persiapan mau makan sambal pepi cuminya. Nah, ini cukup disajikan, nah, cukup dengan nasi putih, nah, sambil lalapan timun. Cukup nasi putih, lalapan, timun. Nah, iki sing bikin paling enak, penasaran nih. Sambal pepi cumi ala Mami Krisga. Oke, dicoba dulu ya, dulur. Pasti mesti melek kabeh. Ingin coba? Nah, langsung hubungi dapur sambal Mami Krisga. Dulur, sambal pepi cuminya sudah jadi. Tinggal makan aja pakai nasi putih, sudah manis pokoknya. Nah, yang penting, nah, jangan lupa timunnya nih ya. Ini ada matanya. Ini imbang. Nah, ini imbang. Nah, cepat. Nah, lu pakai cepat. Nah, oke. Dan dimakan dulu ya. Gimana rasanya? Rasa pedasnya mantap, meridanya jos, terus pokoknya manyos, pokoknya manyos sih. Dan gak kira-kira rasanya.
Tidak, aku disen. Timun, mencegah gue serot. Di sini ini pokoknya ya. Kecuali dicoba lo. Sambel, dapur, mami, krisga. Oye. Oh, yeah.